Pemilihan Provinsi Lampung sebagai lokasi ITERA merupakan hasil dari studi kelayakan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu aksesibilitas, potensi pengembangan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 institut teknologi negeri. Salah satu keinginan dari pemerintah pusat adalah mencoba mengembangkan kuantitas dan kualitas daripada institut teknologi yang ada di Pulau Sumatera. Sebarang tentu kita diharapkan mendapat menghasilkan suatu lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, semua pengembangan prodi itu kita dapatkan dari proses bottom up. Kita menanyakan kepada seluruh provinsi yang ada melalui Bapedanya, kira-kira adalah rencana strategis 25 tahun ke depan, dan kami mencoba mengembangkan prodinya nanti sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, inilah yang kita coba lakukan, dan diharapkan ini pemerintah pusat menginginkan bahwa ini dilaksanakan dalam waktu yang cukup cepat. Jadi dalam waktu 25 tahun keinginan itu harus tercapai. Nah, tugas berat buat ITERA menjadi amanah buat kami untuk bisa melaksanakannya ke depan. Mengenai minat masyarakat menimba ilmu di ITERA, alhamdulillah cukup besar. Jadi misalnya pada tahun ini 2016 itu kita menerima 1.298 mahasiswa. ITERA ini sudah menerima mahasiswa sejak tahun 2012. Dan tahun ini kita akan memiliki lulusan pertama yang nanti akan kita adakan wisudanya pada tanggal 7 Oktober. Nah, dari lulusan pertama ini yang berasal dari 4 prodi, yaitu prodi perencanaan wilayah dan kota, itu ada 8 lulusan. Prodi Teknik Geomatika ada 8 lulusan, Prodi Teknik Geofisika 1 lulusan, dan Prodi Teknik Elektro 2 lulusan. Jadi untuk wisuda yang pertama ini kita meluluskan 19 mahasiswa. Pada masa mendatang ITERA punya rencana pengembangan untuk 20 tahun, tetapi akan dipercepat menjadi 10 tahun. Program-program pengembangannya terdiri dari yang terangkum dalam master plan fisik, kemudian master plan akademik, dan juga master plan sumber daya manusia. Diharapkan setelah itu ITERA bisa bersaing pada tataran global, yaitu bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka di dunia. Program studi yang berada di ITERA merupakan program studi yang didesain dengan memperhatikan potensi yang ada di Pulau Sumatera, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia unggul sesuai kebutuhan Pulau Sumatera. Saat ini, ITERA telah memiliki 10 program studi, yaitu Fisika,
Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Geomatika, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Arsitektur, Teknik Lingkungan, dan Teknik Geologi. ITERA juga harus membekali diri dengan kegiatan akademik yang akan meningkatkan kualitas soft skill. Melalui organisasi kemahasiswaan, diharapkan mahasiswa ITERA dapat menyeimbangkan antara kehidupan akademik dan kehidupan sosial. Susah.